pada hari ini insya Allah Universitas Majapahit akan mewisuda sarjana sebanyak 603 wisudawan dengan rincian Fakultas Hukum sebanyak 216 wisudawan, Fakultas Teknik sebanyak 51 wisudawan, Fakultas Pertanian sebanyak 96 wisudawan, dan Fakultas Ekonomi sebanyak 240 wisudawan. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2019, total alumni Universitas Majapahit sebanyak 10.987 alumni. Universitas Majapahit merupakan universitas swasta pertama didirikan di Kalimantan Barat. Awal berdirinya Universitas Majapahit merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi dan akademi yang dibentuk oleh Yayasan Pancabakti Pontianak, yaitu Akademi Pimpinan Perusahaan tahun 1979, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Teknik pada tahun 1981, dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian pada tahun 1982. Proses dari penggabungan tersebut ditindaklanjuti dengan dibukanya 4 fakultas terdiri dari Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ekonomi yang sekarang sudah berada 6.